Ya, masih di Stasiun Medan. Kali ini saya akan mencoba kembali menaiki kereta api New Sri Bila Eksekutif. Hari ini pada tanggal 17 September 2019. Ini adalah hari peresmian pengoperasian kereta api New Sri Bila Eksekutif. Yang mana minggu lalu tanggal 10 September 2019 saya juga sudah mencoba menaiki kereta api ini New Sri Bila Eksekutif ini. Hari ini adalah hari di mana peresmian kereta api tersebut. Ya, kereta akan berangkat itu pada pukul 15.05. Masih ada sekitar setengah jam lagi kereta api berangkat dari Stasiun Medan. Kali ini saya akan melakukan perjalanan itu sampai Stasiun Tebing Tinggi. Perjalanan dari Medan sampai Stasiun Tebing Tinggi itu sekitar 2 jam. Di mana perjalanan saya menaiki kereta api New Sri Bila Eksekutif. Yuk ikuti terus perjalanan saya dari Stasiun Medan sampai Stasiun Tebing Tinggi. Ditunggu kereta dari jalur 3 dan dimohon kerja selalu kepada para petugas polisi. Thank you.
Ya, sekarang saya masih ditemani rekan saya, Tommy Auska Putra. Ya, kali ini kami akan melakukan perjalanan sampai ke stasiun Tebing Tinggi, menaiki kereta api New Sri Bela Eksekutif, yang hari ini di-launching, namun ternyata launchingnya tidak diadakan di stasiun Medan ini, melainkan di Balai Yasa Pulau Dayan. Kali ini kami menaiki K1 tahun 98, K198 dengan nomor seri K109808. Dan kami duduk di kursi 13C dan D. Ya, gimana perjalanan kami menaiki kereta api New Sri Bela Eksekutif ini? Ya, ikuti terus perjalanan kami dari stasiun Medan sampai stasiun Tebing Tinggi. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tujuan stasiun Kampung Prawa dan yang akan berhenti di stasiun Bandar Kalimpong Batang Kuis Aras Kamu berupa kami Tebing Tinggi Perlawanan.
Rantau Prapan. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 6 jam 3 menit. Jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lainnya, Anda dapat menghubungi awak kru kami yang bertugas pada perjalanan kali ini. Demi kenyamanan dan keamanan, kami himbau untuk tetap waspada menjaga barang bawaan Anda. Kehilangan atau kerusakan bukan menjadi tanggung jawab perusahaan. Kami informasikan pula untuk tidak merokok baik di dalam kereta, di toilet, maupun di bordes. Karena perjalanan ini bebas asap rokok. Selamat menikmati perjalanan Anda. Terima kasih. Ya, tadi kereta api New Sri Bila Eksekutif baru saja berangkat ya. Baru saja berangkat tadi pukul 15.05 dan perkiraan tiba di stasiun Tebing Tinggi itu adalah pada pukul 17.04, sekitar 2 jam perjalanan dari stasiun Medan menuju stasiun Tebing Tinggi. Nantinya kereta akan berhenti di 3 stasiun sebelum tiba di stasiun Tebing Tinggi, yaitu stasiun Bandar Kalipah, melintas langsung Batang Kuis, berhenti di Aras Kabu, lalu berhenti kembali di stasiun Lubuk Pakam, dan langsung terus melintasi Perbaungan, Lidah Tanah, Teluk Mengkudu, Rampah, Bamban, dan berhenti di stasiun Tebing Tinggi.
Atau Anda bisa mengunjungi kereta makan atau restorasi kami yang terletak di belakang kereta eksekutif 3 atau di depan kereta eksekutif 4. Kembali kami informasikan untuk posisi kereta makan atau restorasi terletak di antara kereta eksekutif 3 dan kereta eksekutif 4. Dan untuk pelayanan kereta makan atau restorasi kereta api Seribila, kami buka dan melayani Anda hingga sampai dengan tujuan akhir stasiun Rantau Barat. Ini bangunan apa dulu? Nikmati perjalanan Anda di siang menjelang sore hari ini dengan nyata bidang menu restorasi kereta api Seribila. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Selamat siang dan ayo keluar di atas kereta bersama kami. Kereta api New Seribila eksekutif baru saja bergerak dari stasiun Lubuk Pakam tadi pada pukul 15.59. Ada sekitar 1 jam lagi kereta akan tiba di stasiun Tebing Tinggi. Setelah stasiun Lubuk Pakam ini, kereta tidak akan berhenti lagi, tidak ada pemberhentian lagi, langsung melintas di semua stasiun sampai tiba di stasiun Tebing Tinggi. Jadi dari stasiun Lubuk Pakam sampai stasiun Tebing Tinggi itu ada beberapa stasiun kecil ya, yaitu stasiun Perbaungan, lalu stasiun Lidah Tanah, stasiun Teluk Mengkudu, stasiun Rampah, lalu stasiun Bamban. Ada 5 stasiun yang dilintasi langsung sampai berhenti di stasiun Tebing Tinggi. Ya, kita terus perjalanan kami menaiki kereta api New Seribila Eksekutif dengan nomor perjalanan U48 dari stasiun Medan sampai stasiun Tebing Tinggi.
perjalanan di stasiun Tebing Tinggi, kami persilakan sadar tertutup bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, Sribila train will arrive at Tebing Tinggi station. For those of you who will end your trip at Tebing Tinggi station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Sribila akan tiba di stasiun Tebing Tinggi. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Tebing Tinggi, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sekarang saya berada di depan dari stasiun Tebing Tinggi. Tadi kereta api New Sribila Eksekutif itu tiba tepat waktu pada pukul 17.04 dan berangkat kembali melanjutkan perjalanan menuju tujuan akhir yaitu stasiun Rantau Prapat pada pukul 17.06. Ya, demikianlah perjalanan saya menaiki kereta api New Sribila Eksekutif dari stasiun Medan sampai stasiun Tebing Tinggi.
ya, jangan lupa subscribe channel Ramdai Trip and Story dan ikuti terus perjalanan dan penelusuran saya berikutnya.